Setiap orang merasakan yang namanya jatuh cinta. Termasuk gua, yang awalnya benci dan tidak suka terhadap hal yang berkaitan dengan itu pada saat bertemu dengannya. I see trees of green, red roses too. I see them blue for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. Woi, bangun Yur. Kenapa? Kaget gua. Kenapa, Bambang? Ini adalah teman kelas gua, Siama, sekaligus tetangga depan rumah gua. Bisa dibilang dia agak usil. Lagi mikirin sesuatu. Kenapa emang? Lagi happy gua, kenapa? Oh, gue tahu nih. Apa? Kenapa? Oh, nggak apa-apa. Cuma lagi senyum-senyum aja. Lagi cenut-cenut ya? Nggak juga. Oh, nggak juga. Ya udah sih. Gue pengen motong sapi. Mau ikut nggak? Lu daripada bengong-bengong aja lu di rumah lu. Ya udah. Kesurupan mampus lu. Ya udah. Kenapa yuk? Anjir. Pada suatu hari, gue sedang di rumah untuk mengecek stok makanan dan lain-lain. Tiba-tiba, ada seorang wanita di balik pintu. Aku butuh makanan. Misi. Siapa itu? Hah? Kok ada cewek? Siapa ini? Misi. Bentar. Kenapa dia harus datang ke sini? Aduh. Aku belum siap. Entar. Siap-siap dulu dah. Tada. Oke. Wait. Halo? Iya, Mi-chan, kenapa? Dialah wanita yang kumaksud. Mi-chan. Wanita dengan paras yang cantik, baik, ramah. Ya, pokoknya banyaklah yang bisa diperhatikan dari dia. Pernah sekali, dia sangat dekat jaraknya dengan gua sampai-sampai gua kabur. Izan mana? Gak tahu. Ini tadi kita kan janjinya ketemu di kantin. Oh itu dia. Telat lagi. Oh my god. Kamu telat loh. Kamu tuh telat. Kita tuh sudah nungguin lama di sini. Ya kalau mereka berdua ini kalian sudah tahu lah ya. Si Jolly dan Gizan. Kami sering berbicara semenjak kasus penyelidikan kemarin. Ngomong-ngomong, Gizan ini katanya cogan di kelas A. Beberapa cewek suka sama dia. Tapi kalau kalian tahu aslinya Gizan ini gimana, mungkin kalian bahkan kaget. Ya maaf, tadi aku habis ngapain sesuatu, jemur baju guys. Jemur baju? Ya. Tugas gimana? Kalian sudah belum? Aku udah selesai sih. Kamu, Jol, udah? Kalau Jolly, entah yang bagus dari dia apa. Cuman kalau gua sering lihat mukanya, rasa ingin memukul langsung meningkat pesat. Aku belum nih. Kamu pemalas. Tugasmu bagaimana, kawan? Aku belum, guys. Yur, mending kamu jelasin cepet, Yur. Nanti kita terima lapor, kamu mau nilaimu jelek. Oh iya, takut gak naik kelas. Karena aku orang yang biasa-biasa aja, jadi aku harus jadi orang yang berhasil. Aduh, ada dia lagi. Oh, Mi-chan? Hai Mi-chan. Hai, duduk. Guys. Itu temen lu kenapa? Kok nyam. Wait, Yura mana Yura? Nyam. Yura kemana? Gak tahu. Woi, aku lagi makan, Jo. Yur, dari mana? Kamu ya, kok mana? Aku gak bisa ketemu si cewek itu. Kenapa emang? Mi-chan. Oh kamu mau aku kenalin sama Mi-chan? Jangan. Kita kan satu kelas, satu aja kali. Itu kenalanmu? Jan itu kenalanmu? Iya. Dia teman kecil lo. Jadi gini guys, aku sedikit suka sama dia sih. Jadi gimana dong? Really? Kamu suka sama cewek? Ya aku normal masih, aku masih normal. Kamu gimana sih, Jol? Kukira kamu suka sama Emon, Jor. Kamu Yura temennya Gizan kan? Iya. Emang ada apa kesini? Kamu tahu dari mana rumahku? Aku lihat di sekolah sih, lihat data sekolah. Oh, oke. Sebelum itu aku mau tanya, apa aku boleh minta tolong? Oh boleh banget. Kenapa minta tolong apa? Entar. Aku kok kayak jadi salting ini ya. Wait. Tunggu. Oke. Udah. Oke, dah.
itu aku dengar-dengar di sekolah kalau kamu tuh kayak detektif gitu kan? Detektif? Oh mungkin karena kasus kemarin. Oh oke, kenapa? Jadi gini, aku pengen kamu nyelidikin seseorang. Siapa itu? Namanya Dazan, dia dari kelas A juga. Aku gak pernah kenal namanya Dazan sih, tapi ya boleh deh. Nah, itu dia itu saudaranya Gizan kayak. Saudaranya Gizan? Saudara tuh. Tapi dia tuh kembar sama Gizan. Aku belum pernah dengar kalau si Gizan tuh ada saudara. Iya, aku juga. Makanya maksudku aku dari. Enggak, tapi gini-gini Gizan pernah cerita. Gak pernah ya? Gizan dah. Gak pernah cerita. Enggak, dia gak pernah cerita. Aku dari kecil itu tahu dia punya adik atau kembaran atau saudara. Umurnya juga gak jauh beda deh. Aku jadi bingung, makanya aku minta tolong kamu untuk melidikin dia. Oke. Kamu mau ikut juga sekalian? Soalnya kan kamu yang penasaran dengan ini. Oke, okay, boleh-boleh. Tapi ini betul, berarti ini berdua dong kita ya, melidikinya ya? Iya, kalau kamu mau ajak lainnya, gak apa-apa. Tapi itu yang rahasia cuma kita berdua, oke? Okay? Kasih ya, berasa spesial aku. Oke, fine. Ini kayaknya kasus bakal menyenangkan sih. Oke, aku bakalan join. Iya. Oke, boleh. Mau sekarang? Aku siap-siap dulu ini. Oke, yaudah. Aku siap-siap dulu. Iya. Oke, armor sudah siap. Pedang sudah siap. Shield juga sudah siap. Oke, aku siap untuk melaksanakan penyelidikan ini. Oke, dah aku sudah siap. Kenapa? Kamu ngapain pakai armor lengkap gitu? Biar bagus aja sih. Emang kenapa? Kelihatan aneh ya? Sebenarnya nggak perlu sih, nggak terlalu bahaya juga. Oh nggak perlu ya? Ya udah. Aku lepas dulu. Kukira pakai armor tadi. Dazan, orang yang dicurigai Michan. Menurut Michan, dia adalah saudara Gizan. Tapi Gizan nggak pernah cerita soal itu. Gua sih sebenarnya nggak terlalu peduli. Intinya bisa berduaan dengan dia, gua udah cukup senang kok. Itu dia ya? Mana? Itu. Iya. Entar. Awas kelihatan. Dia ngapain ke portal? Dia ngapain dong? Kita ikutin atau enggak? Ayo. Itu dia. Ini ikutin. Dia agak menjauh deh. Jauh banget. Di jalannya juga kayak lika-liku gitu. Makin misterius emang sih. Dia kemana? Lah. Kok dia menghilang? Ini apa dah? Tempat apa ini? Kamu tahu enggak, Mi? Ini tempat apa? Enggak tahu. Sumpah ini tempatnya misterius banget. Emang semisterius itu dia ya? Sampai masuk ke tempat ini loh. Ada segala ada pigmen lagi. Bahaya banget di sini mah. Ayo coba kita kesana deh. Itu ada jalan. Mana dia? Gak ada di sini. Ini juga jalannya aneh banget. Oh itu Dazan. Tuh. Aku ikutin deh. Dia ngapain masuk ke situ dah? Coba ikutin deh. Oh ini jalannya terlalu bahaya banget di sini. Sumpah ini tempatnya misterius banget. Sangat misterius. Wow. Tempat apa ini? Oh di dices. Ngapain dia? Di chest itu ada apa dah? Coba aku bawa deh. Ah. AWD3 by Dazan original. Buku apa ini? Ini sebuah petunjuk tapi aku enggak bisa membacanya. Aku menemukan petunjuk nih. Loh, Michan mana? Kok enggak ada? Aduh, Michan kemana sih? Udah gitu di nether pula. Pokoknya gua harus mencarinya. Gua enggak boleh membiarkan dia tersesat di sini. Oh itu Michan. Mi. Kamu ngapain di sini? Ya udah. Kenapa? Takut. Kamu tadi kemana? Tadi tuh aku kesana loh. Dazan tadi di sana. Ini aku ketemu buku nih. Dazan, udah jangan nangis. Udah jangan nangis. Udah lap dulu air matanya, lap dulu. Udah tenang. Nih, aku ketemu petunjuk nih. Cuma aku gak bisa baca, itu buku apa dah? Ngerti gak?
Buku apa itu? Buku ini kan? Kenapa? Bahasa ini? Itu bahasa apa dah? Aku nggak ngerti. Aku kayaknya harus nyelidikin di rumah deh. Jadi itu sebuah petunjuk? Ya oke. Okay. Jadi kita bakal pulang nih. Langsung pulang aja. Ya udah kita pulang deh. Tempat ini aneh sih, berbahaya banget. Tapi kalau Dazin sampai lewat sini itu, berarti ada yang sesuatu yang disembunyikan dong. Harusnya sih, harusnya. Nah itu aku perlu cari tahu dari buku itu. Kamu yakin mau nyelidikin sendiri? Udah mau dia. Kalau memang aku butuh bantuan kamu, aku bakal hubungin lagi. Oke, ya udah ya udah. Kamu yakin gak mau aku antar pulang? Ini hujan loh. Gak apa-apa kok, aku masih stay di sekolah juga. Oh, ada kegiatan ya? Oke, ya udah kita berarti bisa dari sini ya? Iya. Ah, ya udah. Ya. Makasih banget ya. Iya, sama-sama. Ya udah, dah. Akhirnya penyelidikan gua dengannya selesai. Ya bisa dibilang kita mendapatkan bukti yang gua sendiri nggak tahu. Buktinya itu mau diapain sama Mi-chan. Intinya penyelidikan ini sangat menyenangkan. Basah, kencan, untuk pertama kalinya.